Bagaimana cara share lock atau share location dari aplikasi Google Maps? Oke, mungkin jadi kalian tuh berada di suatu tempat dan ingin membagikan lokasi Anda lewat Google Maps. Caranya langsung aja kalian buka Google Maps di HP kalian. Oke, sebagai contoh saya akan membagikan lokasi saya saat ini seperti ini dengan cara klik ini. Jadi kalian aktifkan dulu GPS kalau ingin membagikan lokasi Anda yang saat itu kalian berada. Atau jika kalian ingin membagikan lokasi yang tertentu, misalnya balai desa tempat saya seperti ini. Nah, jadi tempatnya seperti ini. Langsung kalian geserin dia, teman-teman ya, ada bagikan. Bagikan lalu kita klik di sini ada pilihan lainnya. Nah, kalian bisa bagikan lewat aplikasi Facebook, WhatsApp dan lain-lain atau Gmail. Nah, sebagai contoh saya pilih WhatsApp seperti ini. Lalu akan saya coba kirimkan ke nomor saya yang satunya. Oke, sudah terkirim dan langsung kita tutup HP-nya. Maksudnya saya coba refresh dan saya coba di WhatsApp yang satunya ini apakah bisa dibuka alamatnya, saya klik. Dan langsung diarahkan ke aplikasi, maksudnya ke Google Maps. Dan dengan arah alamat yang ditujukan tadi, ini dia, Balai Desa. Aduh, pilek guys. Oke, jadi seperti itu caranya. Kalau lokasi Anda sama juga seperti ini. Seperti ini. Kalian ketuk alamatnya. Nah, Anda di sini bagikan lokasi ini. Sama ya, teman. Sama juga. Bagikan lewat WhatsApp atau apa. Terserah ya, teman-teman. Misalnya lokasi ini, kita tunjuk lokasi ini, misalnya seperti itu. Ada pilihannya juga, bagikan lokasi. Sama ya teman-teman, mudah sekali. Jadi kalian coba pahami dulu. Seperti itu, ada tombol bagikannya. Oke, sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat.